Insiden ledakan tabung gas LPG di Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, meninggal dunia. Sirjon meninggal dunia saat dirawat di RSUD Bima pada Kamis 6 Juli 2023. Camat Ambalawi Abdul Muiz yang dikonfirmasi membenarkan korban kebakaran dimaksud sudah meninggal dunia. Insiden yang menghanguskan satu unit rumah dan tiga orang menderita luka bakar itu terjadi pada Jumat 30 Juni 2023 lalu. Dari tiga korban luka, kini satu orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Bima. Sirjon merupakan pemilik rumah yang kini sudah hangus dan rata dengan tanah pasca ledakan tabung gas. Sirjon bersama dua orang lainnya sedang menyusun tabung-tabung LPG tersebut di dalam rumahnya. Nahas, tiba-tiba satu tabung meledak dan mengenai ketiganya. Sirjon diketahui menderita luka bakar pada tubuhnya hingga 50%, sedangkan dua korban lainnya hanya 30% dan 45%. Kedua korban lainnya kini masih dalam perawatan di RSUD Bima.